Selanjutnya di menu setting. Banyak untuk target fokus, ukuran evaluatif disesuaikan keseluruhan 1 titik ataupun rata-rata tengah. Ini evaluatif. Kemudian untuk rata tengah. Satu lagi spot, ini fokuskan 1 titik. Ya, selain itu di format manual juga bisa memilih format foto makro. Foto normal, makro biasanya difoto untuk yang lebih kecil, ukuran kecil, normal untuk umum, dan tak berujung biasanya digunakan memoto untuk foto pergunungan ataupun pemandangan. Ya, terserah mode mana yang diinginkan. Selanjutnya pengaturan, di sini pengaturan fokusnya. Untuk efek menggunakan cerah, netral, ya, tergantung dari kebutuhan. Atau untuk mengukur, memilih mode white balance, hampir sama dengan yang di DSLR. Berawan untuk tungsten, neon ataupun dan lainnya, terserah mode yang diinginkan. Selanjutnya pemilihan ISO. ISO di sini dibatasi sampai 1600. Kurangan dari ISO 1600, gambar akan cepat pecah atau timbul bintik-bintik. Itulah kekurangan dari ISO tinggi. Disarankan menggunakan ISO 100 sampai dengan 400. Selanjutnya di program, di mode programnya ada live. Sebenarnya banyak mode yang disediakan,
nanti efeknya rematikan terserah efek yang diinginkan. Untuk umum pilih program AI. Kemudian waktu juga bisa ubah di mode manual. Kita matikan waktu. Oke. Kemudian untuk modul jepretan. Berlanjut atau tunggal. Tunggal berarti satu kali jepret, sedangkan lanjut banyak. Oke, selanjutnya ini rasio aspek gambar. Ukuran gambar kita pilih full atau rata tengah. Nah, yang ini biasanya cocok untuk portrait. Atau di sini untuk memilih pixel gambar. Nah, kemudian mode gambar kita pilih sangat halus atau halus. Sarankan memilih yang teks sangat halus. Untuk video cuma dua mode, HD sama VGA.